tumbuh kembali dalam Buletin Awani dan kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bekas penyerang Kelantan, Syafiq Shaharudin, sedia bersaing dengan pemain import untuk merebut tempat dalam kesebelasan utama skuad PKNS musim ini. Walaupun sedar, ia bukan tugasan mudah. Bagi menggantikan tempat bekas penyerang PKNS, Hafiz Ali, Syafiq mahu menonjolkan persembahan terbaik sepanjang tempoh persiapan pramusim kali ini sebelum saingan Liga Malaysia 2019 bermula pada Februari. Syafiq berharap penyertaannya di PKNS musim ini mampu menguatkan kredibilitinya selaku antara penggempur tempatan terbaik. Pemain kelahiran Johor ini juga berasa tiada masalah buatnya membentuk keserasian dengan rakan sepasukan di PKNS musim ini. Pada saya tu susahlah sikit kan, sebab apa, tempat saya tu import player. So saya kena fight lah, mana-mana pun dia letak flank ke, letak attacking striker ke, backup striker ke, mana-mana player pun memang nak main first 11. So semua player kena fight lah. So pada saya pun kena fight jugalah untuk first 11. Kerja keras, lepas tu improve saya punya finishing, cari balik saya punya confidence yang sebelum ni. Sementara itu, Syafiq juga tidak sabar untuk menghadapi aksi pemanas badan berdepan bekas pasukannya JDT2 yang akan berlangsung di Pasir Gudang pada 11 Januari ini. Cabar sikitlah. Saya seronok pun ada, tapi bukan nak kata kita ni tak menghormati tim lama, tapi yalah. Tim lama tu mana-mana tim kita hormatlah, tapi pada saya ada rasa semangat lebihlah dengan saya pun naik dekat Johor. So bila saya nak balik tu rasa macam ada rasa gemuruh.